Nah, kalau saya yang seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya efeknya begitu begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, lalu misalnya media-media di mana saya biasa podcast juga diserang, kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Fitnah-fitnah yang dilancarkan itu, tolong dibuktikan itu yang menuduh saya mafia bola. Tolong dibuktikan itu yang menuduh saya titik-titik pemain, mafia bola dan sebagainya. Jangan seenaknya aja bicara di ruang medsos, di ruang apa publik seperti itu. Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif, nangis-nangis nanti dan sebagainya. Gitu loh.